alatnya kayak gini, kayak hand tractor ya. Keren. Yaudah, kita lihat ya. Nah, kira-kira kayak gitu alat untuk memasang mulsanya. Jadi di sini pengolahan lahan 3 kali itu benar-benar sempurna ya gemburnya. Dari yang pertama udah dirotari, udah lumayan gembur. Kedua dipupuk dan dirotari lagi gembur. Dan pada saat pemasangan mulsa juga, ini ada rotarinya gitu kan. Di depannya ada rotari sistemnya, jadi mencacah lagi, jadi semakin gembur. Terus ditutup. Nah, yang menimbun itu yang ini bagian sini. Makanya di sini praktis banget ya. Masang mulsanya cukup dua orang, yang satu tuh meratakan bagian parit dan yang satu pengoperasiannya. Apa? Operatornya maksudnya. Nah, ini yang untuk nimbunnya. Enggak tahu ini kalau di Indonesia ada enggak ya nyari iringannya kayak gini nih. Ini mesinnya mesin Kubota. Di Indonesia juga kan banyak ya Kubota ya. Tapi kalau di Indonesia tuh Kubota tuh biasanya mesinnya terus kerangkanya itu quick, jadi kayak satu kesatuan gitu. Itu entah kalau di Indonesia udah ada belum. Kalau misalnya udah ada, alat ini, traktor ini cukup recommended ya untuk petani-petani kita. Jadi kerja itu lebih mudah, bisa menekan biaya tenaga kerja. Cuma ya nggak tahu itu kalau ada di Indonesia, nggak tahu harganya berapa. Kayak Zena traktor rotari Zena aja itu sekitar 36-an ya, 36 itu harga di websitenya. Nggak, kalau misalnya udah sampai daerah kayak Kalimantan gitu mungkin bisa sampai 38 mungkin ya. Segitu aja dulu video dari saya untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, kasih saran untuk kita.